Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami ini lagi ada di salah satu warung di Batang Serangan yang menjual take me box. Jadi ini makanan mie, dalamnya mie ayam, seperti mie ayam tapi diletak di box guys. Jadi kami beli yang rasa original. Bagaimana rasanya? Sekarang kita cicip ya guys. Ikuti saja kelanjutannya. Halo guys, di sini kami akan mencoba teknik box yang rasa original baru ya. Perdana makan pakai sumpit, nggak perdana sih, cuman ya coba mana tahu lancar dia jadi orang Cina guys. Ya dalamnya ada kerupuknya. Makanlah dulu. Sudah. Ini ada kerupuknya. Terus. Ya. Ini nggak bisa. Semangat. Nih guys. Bagaimana rasanya, Mbak? Mbak Vela? Rasanya enak. Terus ada rasa seperti mie goreng gitu ya guys. Cuman ini lebih kenyal, lebih mengenyangkan juga mungkin. Sepertinya mie-nya kayak dari Korea itu apa namanya? Samyang. Samyang. Iya. Mie-nya kurang lebih seperti itu karena dia besar-besar. Oke guys, sekarang kita cobain aja nih. Teknik boxnya, coba lihat di sini ada kerupuk isinya, kemudian ada bakso, kemudian ada juga sayurnya, ada ayamnya juga, ayamnya disuir-suir ya guys. Ini saya minta yang original tapi pedas. Oke guys. Nah ini dia mie-nya. Jadi seperti ini mie-nya. Ini saya minta versi pedas ya guys. Ini dia mie-nya. Wow. Walaupun udah versi pedas guys, saya mau kasih saus lagi ya guys supaya lebih maknyus. Oke. Sekarang kita aduk-aduk dulu supaya rata sausnya. Kemudian walaupun agak-agak sedikit kesusahan pakai sumpit guys, tapi saya tetap usaha karena hidup ini penuh dengan perjuangan ya guys. Jadi kita harus berjuang. Iya, betul. Oke guys, ini kita makan. Bagaimana tanggapan ibu? Sekali lagi ya guys. Makan dulu sayurnya. Oke. Mie-nya ini besar-besar. Ya, mie-nya besar-besar. Terus agak sedikit lengket ya, guys. Mungkin karena apa ya namanya? Kurang tahu juga. Tapi bisa dicoba. Nah, bagi teman-teman yang berada di luar Batang Serangan, silakan kemari di warung apa namanya, Dek? Warung Bandung. Warung Bandung.
ya guys. Jalan Simpang Bandi. Jalan Simpang Bandi. Batang okay, Serangan. Batang Serangan. Selamat makan. Kemudian kita cicipi baksonya. Baksonya lembut ya guys. Minta sendok aja guys. Susah makanya. Susah. Kita rasain yang enggak pedes ya, guys. Kita rasain dulu yang enggak pedes. Enggak banyak, enggak puas. Oke, guys, kita cicipi yang enggak pedes. Bedanya enggak apa sih sebenarnya, enggak ada bedanya ya guys, rasanya tetap, cuma di sini dia lebih banyak sausnya guys, jadi bukan pedes cabai tapi pedes saus ya guys. Kalau ini dia lebih sedikit saus, lebih banyak, jadi sama aja harganya sekitar 12.000 ya guys. Itu kalau nggak salah. Halo, susahnya dia. Kamu itu kuat sekali. Nggak apa guys. Apa itu? Thank you.
ya teman-teman itu. Kita lewati dulu. Semoga lakinya guys. Amin. Cukup sekian vlog saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.